Alhamdulillahil qail wa kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah bahwa apabila Allah Subhanahu wa Taala memberi pertolongan kepada seseorang ataupun Allah Subhanahu wa Taala memberi pertolongan kepada mana-mana pihak, maka tidak ada siapalah, maka tidak ada siapa pun yang akan dapat menang di atas kamu ataupun di atas kelompok ataupun jamaah itu. Sedang-sedang yang dihormati Allah, denganlah tegasan daripada Allah Subhanahu wa Taala dalam suratul Al-Imran ayat yang ke-160, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah Subhanahu wa Taala memberi pertolongan kepada mana-mana orang, kepada mana-mana pihak, yang mana-mana kaum, nescaya tidak ada siapa pun yang dapat kemenangan di atas kaum ataupun orang-orang itu. Mengapa Allah Subhanahu wa Taala hai ความ cuai lue kap bukkhon dai bukkhon neng, atau Allah Subhanahu wa Taala hai ความ cuai lue kap klum dai klum neng, ไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถเอาชนะบุคคลนั้นได้หรือกลุ่มนั้นได้อินนี่ tegasan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sidang jemaah yang dihormati Allah, tidak ada perkara yang patut kita kecek. Lebih kurang 2 bulan mari dah. Juga hari ini juga kita akan kecek. Hai ความรู้ hai ความเข้าใจเกี่ยวกับวันนี้อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับเวลาที่น้อยนิดบทเรียนที่เราจะได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟาลาสตินยังคงอยู่ในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับฟาลาสตินอยู่อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งจะมาจึงได้หรอมะติอัลลอฮ์ hari ini boleh dikatakan hari yang ke-68 20 lebih dah semenjak daripada tarikh 7 tuklakum sampai ke hari ini 15 tanwakum 98 hari ataupun 99 hari berlakunya peperangan di Palestin penkan kocon rawang song klum rawang al-batil dengan al-haq, pertuporan di antara al-batil dengan al-haq. Kalau kita kecil mudah-mudah, Hamas itu adalah al-haq dan Yahudi Israel itu adalah al-batil. Tidak cuma yang dihormati Allah, duai kap kan cuai lue kong rau yang mana kita dok sedekah kepada mereka itu sedikit sebanyak yang rezeki Allah Ta'ala wi kepada mereka, kepada kita sedikit sebanyak doa yang kita didoakan kepada mereka. Di sana ada juga di antara kita boikot segala makanan, kita tak makan dah semenjak daripada 2 bulan lebih. Kita tak makan segala makanan minuman yang dikeluarkan oleh Yahudi, dan lebih pada itu kita sama-sama kita share ในเรื่องของคลิปต่างๆที่เป็นความจริงสบับ oleh karena negara Syria kita ni banyak waktu baik kuat-kuat berita yang tidak sebenar. Maka apabila kita ada semisuan ruam tang siang ni, insyaAllah Ta'ala kitwa Allah Ta'ala cak hai pelabun hai kap rau ในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วม walaupun kita berada di negara Thai sekali, insyaAllah Ta'ala kita ada habuan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang jemaah yang dihormati Allah, di sana banyak pengajaran bot rian ที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน68วันdi Gaza ataupun di Palestin. Insyaallah dengan masa yang sangat pendek, siapa boleh berapa pengajaran kita sekadar tu insyaallah taala. Sidang jemaah yang dihormati Allah, yang kita boleh tengok cerak kata persiapan adalah langkah menuju kejayaan.
การเตรียมความพร้อมเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะเข้าสู่การได้รับชัยชนะฮามาสบุกแค่ 1-2 hari juga persiapan yang dia buat persiapan sama ada di segi anggota tubuh badan dan di segi-segi alat untuk berlawan dengan seteru Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1-2 hari juga. Mereka tak dapat buat persiapan di atas permukaan bumi, di atas muka bumi Allah taala, sedangkan mereka masuk dalam di dalam-dalam tanah untuk buat persiapan untuk melawan seteru Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana tidak ada orang nak tolong mereka. Kalau kita tengok gambar dia banyak orang Arab hanya dok suka ya tengok di Palestin. Tapi di sana ada satu hadis. Satu hadis yang memberi penegasan kita semua dengar belaka dah. Ada satu kelompok dengan maksudnya ada satu pihak taifatun alal haqqi zahirina. Mereka yunyat naik kuam pin, naik kuam ting, naik kuam tuktong. Walaupun di sana mereka luka sakit, mereka hanya tetap di atas jalan kebenaran ini. Walaupun di sana tidak ada orang sanggup nak tolong mereka, cuba tengok ada ke tak orang Palestin merayu ha kata pakat tolonglah kami, tak ada. Walaupun budak kita tengok klip, ya Allah dah sebut nama Allah, masya-Allah budak dia. Budak-budak yang halus maya sunat, maya fardu, doa kata doa kunut nazilah. Mak kita tak ada cerak macam budak umur 7-8 tahun. Begitunya akhlaknya. Allahu akbar, ini kelebihan yang Allah Taala wi di sana. Maka sahabat tanya, di mana ya Rasulullah mereka ini yang mereka sanggup untuk nak membela dan mereka walaupun mereka sakit tubuh badan mati mereka jauh. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis. Mereka itu berada di Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis tidak ada malaikat di Palestin dan di keliling-keliling Baitul Maqdis. Subhanallah, ini yang kata walaupun kita tengok hari ini mereka tak jauh nak keluar, jauh rela mati di sini. Mereka itu adalah orang kata tuan kong rau. Sebab itu di hari ini jangan kita putus asa di segi berdoa kepada mereka. Jangan kita putus asa dalam kita nak belanja untuk mereka. Jangan kita putus asa untuk kita nak boikot. Jangan kita putus asa untuk kita nak share benar segala benar kebaikan yang mereka lakukan. Sidang Jumaat yang dihormati Allah. Maka persiapan adalah punca untuk dapat kemenangan. Dengarlah sidang Jumaat yang dihormati Allah. Bukan hanya gambar yang kita gambar di segi di antara Hamas dengan Israel, bahkan di sebelah daripada ni peperangan Badar orang Islam sikit berlawan dengan musyrikin juga ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-90. Dengarlah sidang Jumaat yang dihormati. Wa a'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna aduwallah turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan kata hendaklah kamu wahai Muhammad dan sahabat-sahabat kamu a'idu wa persiapan apa yang kamu kuasa. Umur bukan masalah, tetapi hanya hati yang pertama kali kena jaga hati. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, dengan kekuatan tubuh badan dan sebagainya. Wa mir ribatil khayl, di sana di hari masa Rasulullah dulu yang dengan kuda. Maka pastilah kamu cai mane rianru kan cai mai man klong untuk nak orang kata wayak kata orang selain ada orang yang hebat. Maka di hari ini kita ada guna kuda dah. Tengoklah alat-alat untuk nak ganti kuda di sini. Kena pandai kereta misalnya, kena ada jaga alat-alat. Lebih perkara ni kita pasti mengaji. Kita pasti buat persiapan sidang Jumaat yang dihormati Allah. Itu yang pertama. Maka di hari ini siapa kepada ni 2 bulan lebih dah. Hamas kata walaupun kena guna 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun pada dia lawai. Allahu akbar, ni otak dia ni orang iman kuat. Subhanallah, mereka tak terima mana-mana pihak kecuali orang apa Quran, tentera dia lah orang apa Quran. Berbagai lagi orang apa Quran 30 juz lah ko. Orang hidup lek malek tahajud kepada Allah bersama buat Al-Quran. Kita sudah wayaklah kalau kita semak beribu orang yang bertambah kita. Subhanallah, ini tentera Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati Allah. Selain daripada itu sidang Jumaat yang dihormati Allah, pengajaran yang kita dapat peperangan yang berlaku di Palestin, kemenangan itu bukan terhenti di atas sebanyak mana jumlah yang dapat dibunuh. Cai cena mai dai ken yukap sob ti dai ka pai buke. Cai cena mai dai ken yukap
บ้านเรือนที่สามารถถล่มไปเป็นจำนวนมากบุกเกอิสราเอลบุกเกกำนันอิสราเอลบุกเกลาตุDasar orang Islam bukan dasar bunuh. Hok mana banyak boleh bunuh, maka itu tanda kemenangan, bukan. Tetapi itu adalah tanda bagi orang Israel, orang-orang Yahudi. Dia bukan nak bunuh Hamas saja, bahkan mereka untuk nak bunuh semua umat-umat Islam yang berada di Palestin. Sebanyak mana, cuba kita tengok. Budak di hari ini 11,000 lebih dah. Sebab apa tujuan yang dia bunuh budak? Oleh kerana budak di zaman dulu adalah orang tua Wairun yang duk perih dengan mereka di hari ini. Dengan sebab itu mereka bunuh budak-budak untuk di hadapan hari tidak ada gulawe bagi mereka. Sebanyak mana mereka dapat boleh bunuh budak, maka itu kejayaan bagi mereka. Sebanyak mana mereka boleh bunuh budak, maka itu adalah orang panggil kata kejayaan yang mereka dapat. Sedang jemaah yang dihormati Allah. Tetapi orang Islam, Hamas, kemenangan mereka bukan seperti mana kemenangan bagi orang-orang Israel. Kemenangan bagi Hamas ialah mereka ingin kepada syurga Allah. Mereka ingin kepada mati syahid. Boleh dikatakan rau main-main sama pun di tempat. Wah, kontis ya, tiwit di Palestin nak welani. Mereka itulah, mereka semua itu adalah syahid. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Tegasan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-104. Kadang-kadang Rasulullah di bawah lemah. Ayat ni turun daripada peperangan dulu, bukan peperangan ni. In ta'lamun in takunu ta'lamuna. Apabila kamu wahai Muhammad sakit, ketahuilah bahawa mereka gulawe seteru kamu pun sakit seperti mana kamu sakit juga. Kalaulah kamu luka, mereka gulawe kamu pun luka seperti mana kamu luka tu juga. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Singki memerankan kau ke wa tarjuna minallah. Hal yang tak serupa ialah kamu harap daripada Allah syurga. Mala yarjun, selain daripada mereka itu bukan harap syurga, mereka itu hanya adalah tujuan untuk nak bunuh, untuk nak memusnah di atas permukaan bumi itu sahaja. Maka itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dihormati Allah, selain daripada itu, sedang jemaah yang dihormati Allah, apabila tujuan pengajaran yang kita dapat, apabila kebenaran datang, kebatilan akan pergi. Song yang ni you nai wela dio kan mai dai. เมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมลายหายไปฮะนี่ตอบิอะซุนนะตุลลอฮ์ benar hak sungguh dengan bahau nak ada masa sekali tak leh kecuali lelaki dengan isteri dengan suami boleh duk. Tetapi bila benar kebenaran datang, benar kebatilan tak leh duk sekali. Apabila benar kebatilan datang, benar-benar tak duk di tempat tu. Ini tegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pinong krap lain-lain paham ti rau dai hin sebelum daripada ini berita Syiah khususnya dan berita lain-lain lagi yang menjadi penyokong Israel memberi buat bungkarkan khabar-khabar yang kata Hamas ni jahat, bunuh budak, bunuh orang tua, zina dengan tawaran mereka, macam-macam tuduhan samnakau waktu berita supaya nak we hudahnya Hamas. Sedang jemaah yang dihormati Allah, di akhir-akhir boleh persekik kayun kipan ma seminggu yang beradu perik menjadi gambaran kebenaran bagi orang Islam dan muka baik bagi Hamas. Apa yang dimaksudkan? Memikan lek dia dari kong tua perakan. Tua perakan di Israel pegai semua sakit belako tu baik. Apabila memberi kebebasan mua Israel ploy tua perakannya perakot wah ti baina ti lam tua semua pakak sakit belako wah huduh katok dan hirihnya dan macam-macam. Keanyanya ibuat kepada orang-orang tua perakan bagi orang Islam Palestin. Tapi sidang jemaah yang dihormati Allah, tua perakan yang Hamas bagi orang Israel, orang Yahudi itu semua tersuka belaka tu baik. Cemi saki kon tua perakan yukap kon ti tuk cap kon ti tuk cap yukap ku tosu. Tetapi apabila nak tinggal bye-bye tak ada. Klip kita dah dulu mikan bye-bye. Rawang Hamas dengan tawaran mereka. Sedangkan bagi orang Israel Palestin yang ditawarkan yang sebagai tawaran bagi Israel, pakat waktu buat heret nak lawan. Allah kadang-kadang tak khabar apa, tak ingat apa.
masuk gok. Subhanallah, ni kekuatan. Jadi gambaran yang mereka sama kau Thai khususnya yang waktu baik kata Hamas jahat, maka ini adalah kemukaan baik bagi Hamas. Subhanallah. Kadang-kadang ada muka kata tak setinggal Hamas, tak setinggal. Serenok duk. Sidang jemaah yang dihormati Allah, saya akan akad contoh dan ini adalah boleh jadikan bodrian sutai bagi kita pada tengah hari ini sebablah kerana masa yang tidak izinkan kepada saya. Ada satu contoh sidang jemaah yang dihormati Allah. Perkara ini keikutkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bernama Sumamah bin Usal. Mereka ini adalah ketua bagi Bani Hanifah. Duduk di Najdi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah al-Mukarramah kepada Al-Madinah al-Munawwarah, di sana Islam berkembang. Membuatkan pensahid neng Tamhai Sumamah kon ni mai pocai ka Rasulullah pen yang mak. Niat di hati semua, aku nak bunuh Muhammad. Nok nia cak nan mi kuam tang cai nok thatai Rasulullah kata, aku ni nak buat umrah dengan secara syirkiah. Aku nak pergi keliling berhala di keliling Kaabah di masa tu. Aku nak buat umrah tapi umrah dengan cara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinong krab. Naik kena ti kau kamlang deun tang pai su Makkah al Mukarramah. Apabila sapa dekat-dekat dengan Madinah ni, kau opli tua ojak klum kong kau ni. Yo gi ramah tapi yo tu baik hundur diri seorang. Mi kuam kit wa ca pai ka Rasulullah ti Madinah kon, dia kau ca pai Makkah to. Subhanallah, ni ke kuam tang cai kong buk kon ni. Sumamah bin Usal, เมื่อเขาหลงไปคนเดียวเนี่ยคณะซอฮาบะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพกยอ sebagai tawaran เหมือนกับที่ฮามาสจับอิสราเอลบางส่วนมาเป็นตัวประกัน apabila ia bergaduh mari ikat di tiang sejik ikat di tiang sejik apabila Rasulullah SAW alaihi wasallam mari kepada masjid maka kau memberi khabaran kepada Rasulullah ya Rasulullah kami igat seorang Yahudi orang musyrikin sedangkan kami tak tahu kata pio. Apabila Rasulullah SAW pergi tengok, tanya Rasulullah, mau kenal ke tak ni? Jawab dua orang sahabat itu tadi, aku tak kenal ya Rasulullah. Maka khabaran Rasulullah kepada seorang sahabat itu bahawa, ini adalah Sumamah bin Usal, ketua besar. Bangsa Irengan kata, ini adalah raja. Sumamah bin Usal, bagi Pau Hanifah. Pinong kram, sing neng ti man taek tang pratikam kong than nabi dai bok kap sahabat wa kamu gi cari segala makane yang baik minume yang paling baik tempat duduk yang baik jamung dia subhanallah seteru kita kena jamung dia seperti mana Hamas wa kepada tua perakan orang Yahudi orang Yew nai kena ti kau jap nai chuang wela nai chuang ti mi kan rob supo dah Hamas mek contoh ni lah mari wa kepada di hari ni. Sedangkan contoh ini berlaku 1400 lebih dah tahun. Subhanallah. Pinong kram, nong ne cak nan ada bangsa dengan wayak kata Rasulullah suruh dua orang ni pergi perah susu utaya sendiri sebagai minuman kepada Sumamah ni. Subhanallah, itu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Inilah rupa dia. Sedang jemaah yang dihormati Allah, apabila siapa hari yang mula-mula mari tanya Rasulullah. Apakah khabar Sumamah? Ma indaka ya Sumamah? Jawab Sumamah dengan hati kerah. Moga kena igat. Qal ya Muhammad indi khair. Aku dah ada keadaan baik ya Muhammad. Tak panggil Rasulullah, panggil Muhammad. Maka jawab Sumamah kepada Rasulullah, "In taqtul taqtul zadamin." Kalau membunuhku, darahku ni akan dibalas darah kelik. Allah baikkan dia lagi tu, Sumamah. Kalau membunuhku, darahku keluar, maka nescaya kaumku mari membunuh kelikmu ya Muhammad. Gan darah ganti dengan darah. Kasar dia tu. Kata lagi Sumamah kepada Rasulullah, "In tut'im tut'im 'ala syakir." Kalau memberi makan dan minum kepada aku, maka aku terima kasih kepadamu. Allahu akbar. "In turidul mal." Kalau mu ingin kepada duit, harta benda sebagai tua nak tai, pintu perakan. Nak banyak mana mu ayak mari ya Muhammad. "Salma turid." Mu mintalah, "Kata aku ni banyak mana? Semua kau aku akan mari bayar, apa aku jadi bebas." Ini jawapan Sumamah bin Usar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari yang pertama. Maka sedang tujuan Rasulullah tamat di sejek ni nak we tengok keadaan sahabat ibadatlah mano, Rasulullah kecek dengan sahabatlah mano, kebaik ke Islam semua tu hari ialah mano kejadian Islam. Supaya dok mikir dok. Sedang jemaah yang dihormati Allah, datang hari yang kedua.
Tanya Rasulullah pula kepada Sumamah, "Ma indaka ya Sumamah?" Jawab apa samo? "Kalau membunuhku dengan darahku tu baik, maka sahabatku akan mari balasmu. Kalau memberi makan kepadaku, aku terima kasih kepadamu. Kalau mau nak banyak mana, tubuhku, diriku, hargaku, wayak, sahabatku akan mari tubuhku." Begitu jawab. Rasulullah tak ada jawab apa. Hari mula-mula pun tak ada jawab apa. Hari yang kedua pun tak ada jawab apa. Datang hari yang ketiga sedang jemaah yang dihormati Allah. Tanya soalan yang sama, didapati jawapan yang sama. Apabila hari yang ketiga masih jawab dengan jawapan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat dia lepas. "Utliku." La haula wala sahabat murih, tindesing lingo. "Ketua orang nak bunuhmu ya Rasulullah, kamu suruh lepas mudah-mudah ya gi." La haula wala quwata illa. Sampai sahabat mai pojai ke pratikam kong Rasulullah, terharu mewah, hikmat ada sebaliknya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat lepas sahabat. Kama dia Sumamah bin Usal ni menuju kalau hari ini di Sejik Bakat di Madinah. Di sana di hari itu ada kubur tamah, ada telaga, maka Sumamah ni pergi mandi di situ. Kama dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Subhanallah. Orang yang jadi seteru masuk Islam dengan kebaikan Islam, dengan kemuliaan Islam, dengan akhlak baik Rasulullah, dengan pernibat yang baik daripada sahabat, maka Islam memeluki agama Islam. Sumamah bin Usal. Senang jumaat yang dihormati Allah. Pom cialakan wa suan tua cialakan wa. Orang yang ditawarkan tua perakan yang mana Hamas igak di masa beberapa hari di Palestin itu, setelah mana dilepas kelak itu, saya yakin kata ada cerak orang masuk Islam. Pom cia ada suai suan tua cia lakan tanca mai cia orang mewakan bukan rukun imeh. Tapi saya yakin kata ada cerak orang masuk Islam tua perakan kontipin you ni. Jami mai noi ti dia rak Islam. Sebenarnya macam pratikam ti di kong Hamas ti dah bertibat naik cuang wela ti kau dah tuk capai. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai budrian tirau samad dianru. Banyak lagi dalam jemaah yang dihormati Allah. Oleh kerana masa yang tidak izinkan kepada saya, mudah-mudahan kita masih kita berbelanja harta kita kepada orang-orang yang berada di Palestin. Kita masing-masing banyak memperdoakan kepada mereka supaya mereka selamat. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada mereka insyaAllah Ta'ala. Allahumma ja'anna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al-haddi wal bayan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وقضي الحاجات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين يا الله اللهم انصرهم نصرا عزيزا
اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت اقدامهم على عدوك وعدوهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا الله اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم يا الله وانصرنا عليهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.